ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala uh, mewahyukan ayat keempat Id qala Yusuf li abihi ya abati inni raaitu ahada asyra kaukaban wa syamsa wal qamara raaituhum li sajidin Masya Allah. Kemudian ayat yang kelima. Saya lanjutkan dulu. Biar kita enak nanti membahasnya. Qala ya bunayya la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwum mubin. Ayat 4 dan ayat 5. Kita baca, sudah, kita dengarkan sudah, sekarang kita bahas. Ini namanya kita tadabur, tadarus Al-Quran. Ith qala Yusufu li abih. Ketika Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada ayahnya, Ya abati ya abati. Ini menarik karena di dalam Al-Qur'an itu eh, anak ketika berbicara kepada ayah bukan dengan abi tetapi ya abati. Ada tak di situ ya abati. Ya abati artinya duhai ayahku yang sangat kucintai. Jadi berbicaranya min suami mil qalb. Berbicaranya dari hati yang paling dalam. Ya abati, duhai ayah yang paling aku sayang. Duhai ayah yang paling aku cinta. Ayahku terkasih. Ini adab cara anak berbicara pada orang tua. Seperti apapun orang tua adalah orang tua. Enggak ada orang tua, enggak ada kita. Jadi jangan pernah lupakan jasa orang tua. Al-Quran mengajari cara berbicara yang baik kepada orang tua. Bagaimana cara berbicaranya? Kalau memanggil dengan panggilan yang terbaik, duhai hey, ayah, hatinya harus muncul kasih sayang. Ya abadi, ayah, hatinya nih loh, ayah. Pertanyaannya, kita kalau nyapa ayah kita udah seperti itu atau sama pegel kadang-kadang? Ayah ini gimana sih? Ayah ini gimana ayah? Manggilnya ayah, tapi hatinya jengkel. Manggilnya ayah, tapi hatinya sebel. Ayah ini gimana sih? Ayah saya itu loh. Gak ada penghargaan, gak ada penghormatan. Naudzubillah min dzalik, Wadhalik uh, kalimat-kalimatnya diucapkan dengan hati yang jengkel, hati yang sebel pada orang tua. haza min jumlah Ini termasuk bagian daripada durhaka kepada orang tua. Durhaka pada orang tua. Karena jangan kamu kira, jangan saya kira, jangan kita kira. Allah cuma uh, apa namanya mendengar ucapan kita. Oh saya udah panggil ayah kok. Hatimu loh dilihat sama Allah Ta'ala. Sebel enggak? Kadang anak disuruh sama ayahnya disuruh sama ibunya nak ke pasar ya ya mah ya mah ya ya iya tapi hatinya sama sebel hatinya sama jengkel naudzubillah min dzalik ini bukan sesuatu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala id qala yusufu li abihi ya abati inni raaitu ahada asyara kaukaba wa wal wa qamara raaituhum li sajidin duhai ayahku tercinta aku melihat 11 planet atau 11 bintang ya, 11 bintang. Kawakib kaukab itu bintang melihat 11 bintang di langit, wasyamsa sawal qamar melihat matahari dan rembulan, raaituhum li sajidin. Aku melihat mereka semua sujud kepadaku. Saya mau nanya ya kepada semuanya, jawabannya cukup di dalam hati dan pikiran masing-masing ya. kira-kira uh, di langit itu kalau diteliti betul bintang itu banyak enggak ya? Apalagi malam lagi berbintang. Sangat banyak. Ya bintangnya sangat sangat banyak. Tetapi bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dalam mimpinya bahkan bisa menghitung. Saya lihat 11 bintang. Artinya apa? Bisa jadi memang hanya ada 11 bintang, bisa jadi kata para ulama bintangnya banyak, tetapi sebelas bintang ini yang dilihat terang benderang dan nyata oleh Nabi Yusuf lebih dari yang lain. Apapun ya yang dibicarakan pendapat apapun yang jelas Nabi Yusuf bisa melihat sebelas bintang itu berbeda dan dihitung satu dua tiga ya jumlahnya sebelas jumlahnya se sebelas dan aku melihat matahari dan rembulan coba pakai akal kita nih makanya Allah udah bilang di awal alif lam roh, ya jangan pakai akalmu nggak masuk akal ini ini nggak masuk akal kenapa bagaimana di waktu yang sama bintang rembulan matahari kumpul jadi satu dilihat jelas semua bintang rembulan matahari kumpul jadi satu dilihat jelas semua nah kalau ada yang namanya matahari itu rembulan aja langsung redup nggak kelihatan kok ada yang namanya matahari, bintang-bintang itu yang nggak kelihatan, bintang itu kecil kalau dilihat mata kita karena sangat jauhnya. Tapi bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dalam mimpinya bisa melihat sebelas bintang, kemudian rembulan dan matahari semuanya sujud pada Nabi Yusuf alaihissalam. Pelajarannya adalah alam mimpi adalah alam yang berbeda, alam mimpi adalah alam yang ber bermedia. Di alam mimpi semua bisa terjadi. Mimpi adalah suatu alam yang digunakan oleh Allah taala sebagai salah satu sarana ya sebagai salah satu sarana untuk me menjadi e, menyampaikan wahyu-wahyunya Allah taala. Jadi ada wahyu itu yang turun lewat mimpi. Eh, wahyu yang turun lewat mimpi. Makanya sebelum Nabi S.A.W. itu mendapatkan Al-Qur'an, Rasul juga pernah mengalami mimpi-mimpi. Ya, mengalami mimpi-mimpi. Nah, mimpi-mimpi yang turun kepada para ambia wal mursalin sebagai wahyu itu yang ada sampai sekarang, ya sampai sekarang. Kalau wahyu yang turun lewat malaikat jibril salam, wahyu yang turun lewat kalam kalam Allah sebagai kalam Allah udah nggak ada lagi, Rasul nggak ada, nabi nggak ada, nabi dan Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu tidak ada lagi nabi dan Rasul. Tetapi wahyunya Allah nggak berhenti, Allah memberikan wahyu kepada hamba-hambanya untuk hamba itu sebagai petunjuk, bukan untuk orang lain. Hamba itu sebagai petunjuk. Seperti Allah mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ibunya Nabi Musa adalah wanita. Wanita tidak menjadi Nabi dan Rasul. Tapi Allah mengatakan kami wahyukan kepada Ummi Musa. Fa ila Ummi Musa. Kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam. Artinya wahyu di situ Bukan wahyu dalam arti ayat-ayat Allah Ta'ala, bukan, tapi wahyu ilham. Berubah namanya dalam bahasa kita menjadi ilham. Lah ilham, ilham ini, wahyu dalam arti ilham, dalam sabda Nabi Muhammad SAW, tidaklah tersisa dari bagian kenabian, kecuali ilal mubashirat, kecuali mimpi-mimpi yang menjadi kabar gembira bagi orang yang bermimpi. ya Mimpi-mimpi yang menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang bermimpi tersebut. Ilal mubasyirat. Ikhwani rahimakumullah. Pelajaran berikutnya. Sebelas bintang. Berarti sejak awal Nabi Yusuf alaihissalam udah dikasih tahu bahwasannya sebelas bintang itu adalah saudara-saudaranya. Sebelas bintang itu adalah saudara-saudaranya. Wasyamsa qamar orang tuanya. 11 bintang itu adalah saudara-saudaranya. Dari awal sudah dikasih tahu sama Allah Ta'ala, saudaramu adalah ambiya. Di ilmunya Allah. Di ilmunya Allah, saudaramu adalah ambiya. Saudaramu adalah para nabi. Saudaramu orang-orang yang luar biasa. Di catatan ilmunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, ini menjadi dasar buat kita semua kalau kita disuruh hosnudon sama orang lain. Perilakunya saat ini Jangan membuat kita menghakimi uh, dia untuk esok. Saat ini ya seperti ini, insya Allah besok dia menjadi wali Allah. Siapa tahu catatannya di sisi Allah dia adalah wali Allah. Sehingga apapun yang terjadi sisi uh, positif thinking tuh nggak hilang, berpikir positif tuh nggak hilang. Sehingga kalau harus nasihatin ya nasehat ini karena cinta. Kalau harus menegur, ya menegurnya karena cinta. Enggak ada yang merendahkan, enggak ada yang menghinakan, enggak ada yang menghakimi, enggak ada. Kalau bahasa uh, uh, bahasa akhiratnya yaitu husnudzon. Prasangka, baik. Nah, Nabi Yusuf salam sejak awal sudah dikasih tahu oleh Allah Ta'ala. Dan pengetahuan ini oleh Nabi Yusuf di-share kepada ayahnya. Karena mimpinya diceritakan kepada kepada ayahnya. Di ayat yang kelima. Eh, Kalau ya saat itulah Nabi Yakub yang ahli. Nabi ini, Nabi Yakub ahli dalam segala bidang termasuk salah satunya membaca mimpi, menakwilkan mimpi. Pelajarannya satu. Kalau mimpi jangan diumbar ke semua orang, jangan di-share ke siapa-siapa, ke semua orang dikasih tahu saya mimpi-mimpi enggak. Tapi ceritakan mimpi itu kepada orang yang bisa menakwilkan dengan benar. Ceritakan mimpi itu kepada orang yang kalau kita bercerita nanti dapat manfaat. Jangan sampai menceritakan mimpi pada orang yang gak ada manfaatnya. Atau bahkan niat ria ujub sum'ah dengan mimpi na'udzubillah min, min zalik. Cari orang yang pas. Nabi Yusuf cerita kepada ayahnya karena tahu ayahnya Nabi. Karena tahu ayahnya uh, orang yang luar biasa di si Allah subhanahu wa ta'ala. Semua anak Nabi Ya'qub alaihissalam itu tahu kalau ayahnya Nabi. Tahu kalau kakeknya Nabi. Ini keluarga yang paham jati dirinya. Nabi semua ini. Rasul semua yang di atas ini. Maka saat itulah Nabi Yusuf ngomong ke ayahnya, ayahnya pun menjawab, Qala ya bunayya, duhai anakku. Dalam Al-Quran, kalau disebut ya bunayya, itu berarti anak baik, anak soleh. Tapi kalau ibni, ini anak yang tidak baik. Kalau menceritakan menggunakan ibni, itu anak yang tidak baik. Kalau bunayya, dalam Al-Quran, anak yang soleh. Makanya ketika e, Nabi Nuh bercerita tentang anak angkatnya, karena Mufasir mengatakan anak yang Nabi Nuh di situ yang tenggelam adalah anak angkatnya, maka disebut dengan kata ibni. Ya, dengan kata ib, ibni. Tapi anak yang soleh, ya bunaya, duhe anakku yang baik, duhe anakku terkasih. Nah ini pelajaran buat orang tua, sebagaimana orang anak diajarkan memanggil ayah dan ibunya dengan panggilan yang baik, maka orang tua pun kalau manggil anak dengan panggilan yang baik Dari hati dengan penuh cinta Dengan penuh cinta Nah ini kalau dijalankan orang tua biasa manggil Nah hatinya sama sayang Masya Allah Hasilnya anak akan jawab Apa mama, apa ibu, ya apa ayah Hatinya juga akan sayang Tapi kalau sama pegel, nah Walaupun kalimatnya nah Hatinya sama jengkel Ya ya, iya apa Sama marah juga anak Apa yang dari hati akan direspon oleh hati apa yang dari nafsu akan direspon oleh nafsu. Apa yang dari ego akan direspon oleh ego. Maka berbicara dengan dengan hati. Ya qala ya bunayya la taksus ru'yaka. Wahai anakku yang kukasihi. La taksus ru'yaka. Jangan kamu ceritakan ya mimpimu ini ala ikhwatika fayakidu lakakaida. Jangan kamu ceritakan mimpumu ini kepada saudara-saudaramu. Nanti mereka ya berbuat sesuatu yang tidak baik, ya bersiasat, yakidulaka, kaida. mereka akan merencanakan sesuatu yang tidak baik untuk untukmu. Inna lil insani mubin. Maka Nabi Yakub Alaihissalam menjelaskan, "Kenapa bisa terjadi nanti kalau ini diceritakan, kemudian saudara-saudaramu bisa merencanakan sesuatu yang tidak baik?" Nabi Yakub menjelaskan karena setan itu ada, walaupun ini anak-anaknya Nabi, setan itu ada. Ya setan itu a, ah? setan itu ada, dan setan itu musuh yang nyata. Maka ya harus waspada, waspada, jangan sampai nanti setan masuk, kemudian setan merusak pikiran, akhirnya menjadi sesuatu yang nggak baik. Eh, Rahimakumullah. Ada pelajaran dalam ayat ini. Ya pelajaran kedua, yang pertama tadi tentang bagaimana orang tua manggil anak, yang kedua adalah Uh, orang tua yang bijaksana tahu ya kapasitas anak-anaknya, ya tahu anak-anaknya ngerti nih anak-anaknya seperti apa. Maka ketika tahu anak-anaknya seperti apa, maka mengambil langkah. Ya mengambil langkah itu yang menyelamatkan anaknya, menyelamatkan anaknya. Yang repot nih kalau sampai orang tua nggak tahu anak-anaknya, nggak kenal sama anaknya. Nabi Yakub alaihissalam sangat kenal dengan anak-anaknya, kenal dengan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Ini saudara Nabi Yusuf, ini cemburu pada Nabi Yusuf alaihissalam. Cemburu. Kenapa cemburu? Karena ya cinta. Nabi Yakub cinta sama semua anaknya. Tetapi kalau lebih mencintai ini kan nggak bisa diatur. Emang hati bisa disetel. Eh uh, saya cinta anak pertama 10 persen. Anak kedua 30 persen. Anak keempat 50 persen. Nggak bisa. Yang bisa itu kalau pembagian. Ya, yeah. Ini anak yang pertama kasih uang segini, itu bisa diatur. Dalam tindakan nyata bisa diatur. Tetapi kalau di dalam hati, nggak bisa. Makanya Nabi Muhammad SAW ya, paling mencintai Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Beda dan tidak bisa dibandingkan cinta beliau dengan Sayyidah Tuna Aisyah radhiyallahu anha. Nggak bisa. Makanya Rasul mengatakan, setelah wafatnya Khadijah, aku tidak mencintai seseorang seperti Khadijah. Oh, kamu cinta Rasul pada Khadijah ini luar luar biasa. Apakah Nabi SAW tidak adil dalam mencintai? Nah, ini yang harus kita pahamkan kepada semua orang. Tidak ada kata keadilan untuk membagi cinta. Ya, tidak ada kata keadilan untuk membagi cinta. Adil itu dalam hal-hal yang bisa terukur. Ya, yang bisa ter terukur. Masalah hati nggak bisa itu di, di, otak atik. Ini adalah mau hibah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak Nabi Yakub tahu kalau ayahnya hatinya lebih mencintai Nabi Yusuf Alaihissalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang menyebabkan muncul rasa cemburu. Nah, Nabi Yakub tahu, maka bijaksana kalau kisah ini diceritakan pada saudara-saudara Nabi Yusuf Alaihissalam, sementara saudara Nabi Yusuf adalah orang-orang yang pandai, bukan orang yang bodoh, orang-orang yang luar biasa, dan para ahli tafsir mengatakan. Di antaranya ada kemungkinan besar saudara-saudara Nabi Yusuf adalah orang-orang yang pakar dalam tafsir mimpi. Karena udah dewasa saudara ya. Jadi saudara pakar tafsir mimpi. Jadi kalau mendengar kisah Nabi Yusuf mimpi seperti itu mereka tahu takwilnya. Mereka bisa jadi akan semakin cemburu ya kepada Nabi Yusuf dan akhirnya akan menjadi iri dan meningkat iri itu menjadi dengki. Ya kalau iri sekedar nggak suka, kalau dengki pingin yang tidak disukai itu nikmatnya hilang. Nah ya, itu deng dengki. min, min uh, Pelajaran yang berikutnya dari ayat yang kelima ini, eh kawan sebelum saya lanjutkan, ini kita baru uh, bicara, masya Allah ya, lima ayat. Ya, saya udah bicara kurang lebih uh, satu jam, ya kurang lebih satu jam. Ini baru lima lima ayat. Enaknya saya sudahin atau lanjutkan? Kalau ingin dilanjutkan angkat tangan nah sudah ini kita lanjutkan yang pengen dilanjutkan angkat tangan alhamdulillah ya enak ya tinggal angkat tangan ya yang ngomong ini yang repot yang ngomong ini yang yang repot nah, insyaallah oke kita lanjutkan Bismillah. kemudian Allah taala kuatkan saya dan anda semua mudah-mudahan anda tidak ngantuk di sana dan tidak dibawa tidur oleh uh, apa namanya uh, hardwarenya masing-masing Enggak tidur di hadapan laptop atau handphonenya mudah-mudahan masih menyimak Insyaallah ya lanjutkan hikmah berikutnya adalah fayaki dula kaidah Nabi uh, Yakub alaihissalam sudah ngomong kepada Nabi Yusuf fayaki dula kaidah itu dalam bahasa Arab kalau ada tambahan kata laka itu artinya baik tapi kalau cuman fayaki kaidah tidak pakai laka fayaki kaidah itu uh, hasilnya buruk. Jadi begini. Mereka akan bersiasat sesuatu uh, kepadamu. Dalam bahasa Arab ada dua kalimatnya. Fayakidu kaida itu mereka akan bersiasat suatu siasat hasilnya buruk. Fayakidu ka kaida. Mereka bersiasat kepada kamu sesuatu, hasilnya buruk buat kamu. Tapi kalau fayakidu laka ada laka kaida itu di situ tersirat, mereka akan bersiasat suatu kepadamu yang buruk, tapi hasilnya bagus buat kamu. Hasilnya tetap cakep. Nabi Yakub alaihissalam dengan ilmunya, ya, dengan ilmunya mengatakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, apapun siasat yang dilakukan oleh saudara-saudaramu, jangan khawatir, tetap itu nanti akan bagus buat kamu. Hasilnya akan bagus buat kamu. Ini singkat kalimatnya, tetapi sang ayah sudah menenteramkan hati anaknya. Jangan kamu ceritakan pada saudara-saudaramu, nanti mereka bersiasat sesuatu yang gak baik buat kamu. Tapi toh kalau mereka bersiasat, siasat itu walaupun gak baik, nanti hasilnya akan baik buat kamu. Tetap hasilnya baik buat kamu. Inna shaitona lil mubin. Dan kalau terjadi sesuatu yang gak baik, gak baik, ini pelajaran buat kita semua ini. Kalau terjadi sesuatu yang gak baik, jangan salahkan orangnya dulu yang berbuat tidak baik. Jangan salahkan orang yang berbuat tidak baik. Makanya kita diajarkan untuk selalu memberi maaf. Ya, selalu memberi maaf. Kenapa? Inna syaitana lil insani adu mubin. Karena musuh yang nyata itu setannya. Setannya musuhnya. Bukan saudara-saudara kita. Bukan saudara sama muslim. Ya, bukan teman-teman kita. Musuhnya adalah syaitan. Setannya itu musuhnya. Jangan salah sasaran. Orangnya jangan kamu musuhin. Setannya itu musuhnya. Aduh mubin. Nah, kita kan enggak toh. Setannya enggak kita gubris. Justru saudara muslim kita yang kita musuhin. Enggak ada maaf buat dia sebel saya sama dia. Saya nggak mau lagi ketemu gitu sama dia. Oh itu padahal kan orangnya lagi diganggu setan nih. Kenapa kita salahkan orangnya? Berarti kita ini nggak pandai gitu, nggak ngerti musuhnya yang sebenarnya siapa ini, nggak paham, nggak tahu yang megang senjata ini siapa ini, yang mengarahkan senjata siapa nggak tahu, yang dimaki-maki senjatanya melulu, yang dimaki-maki ya senjatanya melulu. Ini pedang ini kurang ajar nih pedangnya nih, pedangnya nih jelek, Coba kalau kita ada pedang diayun-ayunkan terus kita maki-maki pedangnya. Orang bilang apa? Stres. Orang gila. Masa pedang dimaki-maki? Mesti yang dia maki-maki yang ngayun-ngayunin. Yang ngayun-ngayunin itu yang dimaki-maki. Bukan pedangnya. Nah kita selama ini tidak menjadikan setan itu musuh. Tetapi yang kita jadikan musuh adalah orang yang kerasukan setan. Nauzubillah Maka Nabi Yaakub alaihissalam menginstall di dalam benak Nabi Yusuf alaihissalam dalam ruhani Nabi Yusuf alaihissalam sang ayah mengajarkan apapun yang terjadi kalau ada tipu daya muslihat apapun ingat setan musuhnya bukan manusianya inna lil insani aduwwum mubin bukan musuh kamu musuh kemanusiaan semuanya musuh seluruh umat manusia itu ayat yang ke kelima kita lanjut.